wa ta'ala wa tazawadu fa inna khaira zadit taqwa. Baik, insyaAllah kita sambung pagi ni muka surat Neblah. Muka surat Neblah. Nah, insyaAllah. Okey. Kita masih lagi berkisar pada hadis nombor satu itulah. Ha, kita baru start ya. Hak sesama Muslim kita baca sekali lalu hadis ni. Haqqul muslimi ala muslimi sittun. Iza laqitahu fasallam alaih wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza istansahaka fansahhu wa iza atasa fahamidallaha fasamathu wa iza maridam fa'anhu wa iza mata fatba'hu. Al-Qamakan Nabi SAW rawahul imam Muslim. Hak seorang Muslim yang satu orang ni kepada Muslim yang lain, kata Nabi, ada nekara. Bila engkau berjumpa dengannya, ucap salam untuk dia. Hak dia, kena bui salam. Kena bui. Baik, kita kata sunatnya bui salam tak? Sunat muakkad, kena bui. Nah, hak dengar tu wajiblah jawab. Wajib jawab. Nah, bila dia mengundang, iza wa iza da'aka fa'ajibhu, kena penuhi undangnya dia. Jemputan dia tu kena pergi. Nah, salat ni jawab salat, ada hak wajib jawab, ada hak sunat jawab. Deh, ada hak wajib jawab, ada hak sunat jawab. Supo undangnya jemputan, ada hak wajib gi, ada hak sunat gi, ada hak tak boleh gi. Nah, lepas tu nombor tiga kata Nabi, bila ia minta nasihat, kena bui. Bila ia bersing, dia kata alhamdulillah, kita pun jawab ke dia, yarhamukallah. Nombor lima, kalau ia sakit, kena ziarah, kena jenguk. Nombor ni, bila ia mati, kena atas sampai kubur. Dah, tu sepintas lalu terjemahan hadis. Lah ni muka surat Neblah, kita dah sampai bab salat ni. So muka surat lebih lagi ni. Habis hak ni baru boleh lepas tu kita bab memenuhi undangan. Okey. Hadis tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Imam Muslim. Abu Hurairah ni tuan-tuan, ia bukan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia nombor dua. Ayat nombor dua. Nombor satu, Abdullah bin Amr al-As. Abdullah bin Amr bin al-As. Eh, anak kepada Amr al-As tu sendiri. Ya. Ayat dua-dua ni, dua beranak ni sahabat Nabi radhiyallahu anhumah lah. Dua-dua beranak ni sahabat Nabi. Eh, jadi Abdullah bin Amr ni waktu yang lebih banyak pada Abu Hurairah. Abu Hurairah royak sendiri tu. Abu Hurairah kata, aku ni nombor dua banyak ingat hadis, riwayat hadis, berbanding Abdullah bin Amr ah. Kata Abdullah bin Amr ni dia tinulih, kata Abu Hurairah, aku tak tinulih. Boleh nak? Jadi sampai itu dari satu, dari hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam royak, Nabi sebut siapa hak buat catatan dia lah paling luas ilmu dia. Gitu lah. Insya Allah. Baik, hadis ni, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adulukum ala syai' iza fa'antumuhu tahabbu asfus salama bainakum. Aku kamaqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi kata, popokmu ni tak masuk syurga. Allah. Tadi Nabi meletakkan ancaman depan bijak Nabi tuan-tuan. Nabi ni dia kecek dengan satu istilah kata ulama disebut sebagai jawami al-kalim. Gapo jawami al-kalim ni tuan-tuan? Jawami al-kalim ni Nabi kecek ni ke? Dalam pakej hak lengkap. Situ ada peringatan, situ ada tarikh, situ ada motivasi.
Boleh faham tak? Situ ada makna yang jelas. Pak pula kata-kata Nabi ni menyenangkan, menyenangkan hati orang dengar. Tidak berbelit-belit. Itu jawami al-kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Jadi mula-mula ni Nabi letak ancaman dulu. La tadkhulul jannah. Tak masuk syurga, Nabi kata. Sudah. Tak kita ke? Boh royak ke pekerja dia. Boh royak ke pekerja. Bulan ni tahun ni tak ada bonus. Contoh. Boh royak ke pekerja, tahun ni tak ada bonus. Ai bapak boh tak ada bonus. Dah bapak mu aku tengok kerja warna selu. Enggak awak kerja selalu. Tak, kena nak ke bonus. Nabi kata tak susah juga. Tuan-tuan, sahabat dengar. Orang yang hati paling terakhir lepas Nabi, para sahabat. Orang yang paling dekat dengan Allah lepas Nabi, para sahabat. Macam Nabi sebut, khairun nasil qarni. Sebaik-baik manusia, manusia zaman aku, Nabi kata. Hak berimeh lah, hak zaman dia tak berimeh. Ada tak, Abu Jahat pula. Deh. Jadi tentang matul subhanahu wa ta'ala, bila Nabi sebut bapak mu tak masuk syurga, sahabat ni tuan-tuan pakat jerit nak belakang. Jadi kalau nak lagu ni, lagu ni, lagu ni, gitu. Tak? Sebab saat ni tak ada bonus kita tahu ni. Apa-apa dah kalau nak bonus kita kena gini. Pakat unggang, pakat unggang mu nak ke bonus. Itu cara Nabi tuan-tuan matul subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kata la tadkhulul jannah, tak masuk surga. Allah Nabi beri hak terul hatta tu'minu, siapa betul-betul kena beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena beriman. Ai beriman ni bagai tak nampak, bagai tak nampak kerja hati. Iman ni kerja hati tu ni memang tak nampak. Nah, pahala ke mana nak pasti ke bagai tu ada, bagai tu jadi. Iman ni nak wis subuh, iman ni nak wis comel. Iman ni tak seribu noh. Nabi sambung lagi. Wala tu'minu, kau pun tak ke betul-betul beriman. Moga iman ni boleh sebut belaka. Semua orang boleh mengaku beriman. Semua orang kata ya beriman. Tak ada siapa nak kata ya kafir. Ngaku belaka. Rukun iman apa habis? Bak ngapa, bak ngaku semua orang boleh. Deh. Lepas tu Nabi kata wala tu'minu hatta tahabbu. Siapa mau betul-betul saya? Saya ni pun kerja hati. Iman kerja hati, saya kerja hati. Nak masuk surga bukan kau ciduk kita. Sudahlah. Syurga nak masuk belaka. Tapi bukan hak kita, hak tu. Koci pun tak ada. Eh, ana ingat. Salah seorang tu. Dulu ustaz di tempat ana. Orang bagi 12. Suhu di Kuala Lumpur, suhu. Almarhum Ustaz Ahmad Basri. Dia mati berapa tahun sudah dah. Accident. Accident. Dia mati tu berat, dia accident tu berat lah. Dia tak kata apa, dia pakai serban. Dia tak nampak lori siapa berhenti, dia pun gotong siapa tu. Lori siapa belakang tu. Besi solid. Kali dia paling kot mana, dong masuk pita 3 hari habis. Nanti. Agak rapat lah juga dengan anak. Tasawuf hebat dia. Tasawuf Masya Allah hebat. Oh, baik 12 lah. Hidup kelih lama. Mengajak kelih. Leh. Allahumma salli ala Muhammad. Nak sebut nama dia, nak nikah pun dia yang sebut. Cerita buat accident dia tak ingat lah. Dia bisa gapur. Tak ingat dia sebut gapur. Tak ingat dah lah. Biarlah. Sebut kehidupan dia jadi tak ingat dah.
Allahumma salli ala Muhammad. Biarlah. Banyak. Ah, dia kata, kis sebut nak sebut tak ni? Moga syurga tidak. Syurga ni hak Tuhan, hak Allah. Koci pun tak ada kereta. Dia pergi botol air. Di atas meja ngajar ni ada air sebotol. Deh. Tuan-tuan nak masuk syurga ke? Nak masuk syurga mudah-mudah. Maya bedak pas nak arak kau orang atas ngatik lah. Dia kata. Deh. Nak arak kau ngatik orang atas kita. Maya bedak dia pergi botol air. Kalau saya jaga syurga. Ha, mari lah. Mari, 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 mari. Dia kata. Sedap ya. Maya bedak dia kata. Nak arak orang ngatik lah. Itulah atas pala kita. Maya bedak dia kata. Nak masuk juga. Mari, 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 mari. Dia pergi botol air nak kata. Kalau dia kata kali dia jaga betul syurga. Ya. Orang akal. Allah. Ha? Allah. Baik. Tentang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, okey, nombor satu, Nabi kata tak masuk syurga. Syurga bukan hak kita. Hak Allah mutlak. Nah, kita bisa dengar semua ada orang itu siapa pintu syurga. Allah tanya mau masuk syurga. Dalam riwayat itu kata ya jakah ada sebelah kaki. Ya jakah ada sebelah kaki nak masuk syurga. Tetapi hadis ini subhanallahil azim. Ya jakoh sebelah kaki nak masuk syurga. Kawan ni ni hak nak masuk syurga saat ni ya. Dari hati dia terdetik. Aku masuk dunia mula. Tahajud tak tinggal. Poso sunat rajin. Sunat kongi. Sunat kongi tak tinggal. Nah, masjid ke semua. Kiri kanan. Ni dari kapung lah. Nah. Rajinlah ziarah tegore tu tegore ni. Allah juruhnya aku masa di dunia dulu. Wah Allah tehe. Allah tehe. Membiasa masuk syurga ke membaik dunia. Ke amamu banyak. Lah ni gini lah Allah kata. Mempatah kelip lah. Dia masuk itu alik ni pula. Ah sudah. Ya pun. Tak ada tak lewat apa tak ada. Jalan nyok 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 nak kena pergi ke neraka. Jerit belah-belah. Teriak juga kena pergi ke neraka. Kih berasa amal tu banyak. Biar dia ya balah. Orang yang ajar yang saya dengar balah keluar. Manusia gitu ada tak? Ilmu tu yang ada tak sih dia balah keluar. Sumpah kucing tu. Haa. Jadi jalan nyok 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 kena pergi masuk neraka. Jerit belah. Nyesal lah. Berasa sebuah hebat sangat. Berasa sebuah baik sangat atas dunia. Tu yang kata pergi masuk neraka. Allah. Tu yang tanya. Lah ni masuk syurga tu sebab apa? Sebab apa masuk syurga? Amamu? Aku tak tahu. Mengata amamu banyak lah ni aku suruh masuk neraka. Faham amamu boleh masuk syurga? Tak ya Allah tak boleh. Bapa kalau mau masuk syurga? Tak lain ya Allah. Tak lain ya Tuhan. Dengan rahmatmu lah boleh masuk syurga. Baru ya sedar dengan rahmat Allah. Boleh ni? Menggohok dia syurga ikut dia. Sampai itu. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala royak kita. Imam Qurtubi sebut, kita mari masjid ni bukan sebab kita bagus. Ana mari siapa tazkira bukan sebab ana reti. Tak. Semua ni Allah beri rahmat berlaku. Allah beri rahmat atas kasih sayang dia, kita siapa rumah dia. Allah wirahma atas kasih sayang dia. Allah letak anak sini. Kalau Allah tarik rahmat, saya hilang subuh pun tak bangun kita je lah dah. Tak bangun kita subuh. Dah. Alik luar tuan-tuan. Alik luar. Tambung ni umur supaya kita ni tak jumpa masjid.
Tidak boleh luar Kelantan pun ada. Tak ada buah masjid, tak ada pas jadah ramah. Allah boleh letak kita sepatu? Boleh. Haa tak? Hak dia berlaku. Habis tu Imam Qurtubi kata, kita jangan duk berasa kita ni agah nah, kita ni juruh nah. Allah boleh tukar semula. Moga bagai tu hak dia. Boleh bukan lah? Taufik, hidayah ni hak dia. Dia boleh ambil, dia ikut orang lain. Kata kita jangan pandai hina kat orang. Kata Imam Qurtubi, rahmatullah ta'ala. Jadi syurga ni hak dia. Leh, lepas tu berimek. Nak masuk syurga kena ada imek. Imek ni nak bagai dalam hati, tak nampak. Nak berimek, comel. Kata Nabi SAW, kena saya kat orang. Kena saya kat, tak boleh ada peci. Saya ni pun kerja hati. Beci ni pun duduk di hati. Tak nampak juga. Tak? Tak nampak juga. Tapi semua ni nak masuk syurga, nak berimeh molek, nak saya ke semua orang molek. Maka kata Nabi, awala adullukum ma'ala syai'in. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukan, maka selesalah kerja hati sana. Awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbu. Nak tak kata Nabi SAW, aku ayat satu perkara, masalah hatimu selesai. Kasih saya, muakil saya, ime akan comel, insyaAllah mu boleh masuk syurga. Kerja hati yang kita tak boleh jaga. Atas hati kita ni tuan-tuan, semua tu ime ada, anak ada. Tak, Cikgu Deng ada, jemaah semua ada, Menteri Besar ada, Perdana Menteri ada, Cina, Kapi ada, Islam pun ada, jual nasi lemak ada, CEO syarikat pun ada kat hati masing-masing. Gapa dia? Saidina Abu Bakar Umar Osman Ali pun ada. Gapa dia? Sekor setel duduk situ. Deh, dia duduk, freehold bukan leasehold. Mau statin tetap. Bukit IC merah dok. IC biru. Setel duduk di hati, di hati kita belakang ni IC biru. Kak nalai biru, bukit kak nalai merah. Warga negara tetap di hati kita. Semua. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Allah ya. Minal jin. Wati wan nas. Hak dah bisik sama di hati kita. Yang ada seekor duduk. Beranak-beranak tu ada dah. Ya gemuk. Ya power. Ya kuat. Kalau orang tu jauhnya Allah. Ya pergi hati orang tu. Ya pergi hati orang tu. Tapi kalau orang tu support kita ni. Mudah-mudah hai, amin. Ya kuruh kekek. Tak boleh buat kerja dia. Tak ada ring. Lembek letak. Support pakai insan sama dia. Orang haji ni sepatutnya tu baca Quran, baca kitab, masjid semua. Ni setel tu tuan-tuan. Nah, jadi kita sebut saat ni. Masya-Allah tabarakallah. Sahabat dia ni. Assalamualaikum ustaz. Baru pertama kali yang mendengar ustaz kuliah royak Kelantan. Allahu akbar dia kata. Dia tak aje tengok lah. Betul lah di Kelantan tak aje tengok. Dah. Kalau lain tu sama anak kecil putih. Aduh kecil putih. Nipu-nipu dah. Ada juga. Baik nanti macam mana? Nahu wa ta'ala. Dah. Boleh nak? Jadi. Kerja hati ni payah. Muka penduduk dah lah. Kita tak boleh nak ejah. Syurga pula bukan hak kita. Jadi nak comel, imel, nak saya kat orang. So je Nabi kata. Awala adlukum ala syai'in. Idza fa'antumu tahabbu. Kalau membuat maka saya semua orang, bila mu saya semua orang tu tanda iman mu comel. Maknanya gapo hadis ni tuan-tuan? Nak tahu iman orang tu comel tak comel? Ya saya semua orang. Biar hak balas dengan dia punya saya. Tuan-tuan. Nabi saya dak ke Abu Jahal? Abu Jahal ni, Abu Jahal, Nabi saya ke dia?
Nabi saya itu dek Abu Jahal. Nabi saya ke Abu Jahal. Nabi saya dek ke pok saudara seorang lagi, Abu Talib. Nabi saya. Abu Jahal ni tak ada lah tuan-tuan. Segala kerja buruk buat belaka ke Nabi. Segala barang enak dia buat belaka ke Nabi, Abu Jahal ni. Perut utah dia tak tengah belakang Nabi dengan sujud tuan-tuan. Oh, kalau bahasa kita kat Allahu Akbar, tak ada dah lah apa nama ni. Hamlah Abu Jahal ni. Lekat-lekat tak apa. Abu Jahal ni tuan-tuan. Deh. Urut utah rusuk dia tak tengah belakang Nabi dengan sujud depan Kaabah. Tak gerak Nabi tuan-tuan. Tapi Nabi doa ke dia. Ha, ini nak ayat gue. Jiwa Rasulullah paling sempurna iman. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak kamu berada paling tinggi Allah sebut. Tuan-tuan, Nabi agak tanya. Ya Allah ya Tuhan, memperkuatkanlah Islam dengan salah seorang umat. Umar bin Hisham, nama betul Abu Jahal. Nama Ka'nale, nama Aisyah Abu Jahal, Umar bin Hisham. Ataupun Umar Al-Khattab. Maka Allah pilih Umar Al-Khattab. Masuk Islam. Nabi doa. Putusnya serah ke Allah. Haa, nampak tak? Putusnya serah ke Allah. Abu Talib, ujung-ujung nyawa. Ujung-ujung nyamu Abu Talib tengah sakit, kira doktor panggil, suruh panggil lah anak beranak, ajalah dah tu. Doktor kata buat klik lah, panggil lah anak beranak pakat baca Yasin, ajalah dah tu. Dapat khabar kata Abu Talib berat dah, nazak dah. Nabi pergi selalu rumah Abu Talib ni, nak suruh masuk Islam lagi ni. Nak suruh masuk Islam lagi. Abu Jahal apa? Nabi pergi. Abu Jahal apa? Nabi suruh selanggi rumah Abu Talib. Oh ya, panggil. Eh, dia lagi Muhammad pergi rumah Abu Talib. Widah kita sapa dulu, kata Abu Jahal. Oh, berambak. Masing-masing. Derah. Pakai minyak tu kat. Sapa rumah Abu Talib. Nabi duduk sebelah, Abu Jahal duduk sebelah. Eh? Sapa-sapa juga. Nabi kecek. Abu Jahal tak ada kecek lagi. Nabi kecek dulu. Pakcik, Ami ya Ami, pakcik. Ngakulah Tuhan tu, Allah tu Tuhan yang Esa. Ngakulah pakcik, sebut gitulah. Dia pun tengok ke Rasulullah SAW, Abu Talib ni. Dia tengok klik-klik-klik, Abu Jahal tak sedar duduk. Abu Jahal tak sedar duduk. Eh, ai, konar ni Abu Jahal kata, lipat ni, lipat ni. Oh. Cuek Abu Talib selalu je. Abu Talib, muntuk ketua aku. Mu nak tinggal ke, hak tuk nenek buat dulu. Oh, dia pergi buat tu tu tu. Dia pergi buah tu. Dia main buah tu. Dia saikut Abu Talib ni. Buah tu nenek. Mu nak tinggal ke hak tu nenek sembah dulu. Abu Talib pun tengok ke Rasulullah SAW. Muhammad. Membuatlah gapo hak mu nak buat. Selagi aku ada nyawa, aku akan pertahan mu. Ngecak dah. Cuma dia sebut gitu lah. Habis nyawa dengan gitu. Habis nyawa dengan gitu. Jeri Rasulullah SAW. Boleh? Ha, nah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Paling mulia akhlak saya semua orang. Dan Nabi tak ada rendah.
Maka kata Nabi SAW, bagai gapo hak boleh selesai masalah hati? Asfus salama bainakum. Sebarkan ucapan salam antara kamu. Selesai masalah hati. Boleh ne? Sebarkan salam antara kita. Selesai masalah hati. Nak ayat bui. Beci kau orang boleh selesai. Nak marah kau orang boleh selesai. Mulut ni lazim sama dengan ucapan salam. Betul lagi ke kedai nak kena nasi belauk, nak kena roti canai. Masuk-masuk. Assalamualaikum. Sungguh ni, kalau tak je buat, buat we rajin. Kalau tak je buat, buat we rajin. Kita saya minyak nak bayar. Minyak motor ya, 3 ya. Assalamualaikum, 3 ya. Tak je buat, buat we rajin. Beli sampai rumah, tutup itu, gong-gong-gong, tak buka. Wisalah tak? Ni masalah dia. Assalamualaikum. Ganti ketuk itu dengan wisalah. Ganti ketuk itu dengan wisalah. Masuk kereta ada anak bini. Bapa tak wisalah. Kita wisalah jumpa orang dengan anak bini tak wisalah. Sampai itu pun orang ranah hati antara kita dengan anak beranak. Wisalah. Di kedatangnya wisalah. GTMB nak bayar bil. Bui salah. Islah lah. Bui salah. Selisih dengan siapa-siapa. Kena tak kena. Bui salah. Naibah betul lebah lalu. Deh, apa nama? Mutiara Rentas Desa MRD deh. Bah lalu. Kita tak hebah apa berhenti. Tak, reba apa buka pintu kita naik. Bui salah ke reba? Assalamualaikum. Dan eh, tapi kita dah sampai tu hati jadi punah. Ucapan salah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Allah cabut terus sifat sombong dalam jiwa. Allah cabut kesombongan dalam jiwa. Sampai tu ganti sombong dia akan jadi saya. Dia akan jadi ramah, dia akan jadi mudah kira. Muka sombong tak ada. Sombong ni payah kira. Sombong ni kecil agak. Sombong ni tak boleh orang tegur. Sombong ni jenis mudah marah. Cabut benda tu semua, mudah maafkan orang. Apa tak? Mudah kira. Mudah dengar kata. Sesak. Jadi orang pun saya ke dia, orang suka ke dia, dia saya ke orang. Iman dia kohok comel. InsyaAllah syurga. Ini tetap macam sebenar. Nahwa ta'ala insya'Allah. Okey. Salih hak wajib jawab adalah salih dalam bentuk ucapan. Wajib jawab. Nah. Jumpa dengan siapa-siapa, ya wis salih. Kenal tak kenal, ni tak kira. Wis salih belakang. Nanti dia akan sebut. Sambung mulai lepas. Tiga kali sehari jumpa. Wih salah. Pagi makan roti canai. Tengah hari cari nasi. Kedai tulak masuk. Wih salah. Masuk apa? Wih salah. Biar dia calling kita. Ataupun dia pos kita. Wih salah. Lepas tu baik. Di mana-mana mesyuarat. Tengah hari kelip. Wih salah pula. Kedai kopi tulak wih salah. Bahkan kata Imam Ibn Hajar dalam kitab ni, kita duk buah kedai kopi, wis salah dah ni. Lepas tu pasal nak kecing. Pergi bilik air. Sudah-sudah kecing mari mula dekat air teh kita. Saya tu lah ada, wis salah pula. Bapa, kerana ucapan salam, salam, ucapan yang disertai dengan keberkatan. Nah, boleh nak? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi hari ni kita berhenti di hadis tu. Boleh lepas kita sambung bawah. Dah. Baik. Semua mari pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
salah silap kelemahan ilmu hamba sendiri. Insya-Allah cik kedai ayanda masya-Allah. Ulah-ulah dia berasa hebat kita. Insya-Allah. Warga negara saat ni tu. Warga negara. Dekat adalah warga negara. Setel tu. Okey, baik. Dan tuan-tuan, terima kasih. Allahu Akbar. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Helmi Abuna. Di mana ni ustaz? Selalu di Shah Alam. Cakap orang putih. Ni anak kuliah di Kelantan. Jadi Kelantan tak boleh kecek putih. Nyampai ikut demo. Kena kecek Kelantan. Alhamdulillah. Okey. Soalan daripada ayah anda saat ni. Lagu mana ustaz? Kita berasa kita alih. Kita berasa kita hebat. Kita berasa kita juru. Nanti. Tidak kita. Enak ayat eh. Anak sendiri eh. Mari sok umur bos tu. Bukan anak lah. Cuma orang lah. Moga kita ada warga negara saat ni tu. Setiap bermastati letak saat ni tu. Lebih enak. Kita berasa hebat tu gapa nama? Gapa berasa hebat tu? Satu hak namanya ujub. Ujub. Ya ujub dengan riak ni ya beza mana beza ujub dengan riak. Dua-dua ni dosa. Dua-dua ni syirik. Ujub dengan riak ni. Riak ni. Deh. Riak ni. Ya nak uwi orang kelih ke dia. Ya nak uwi orang kelih ke dia. Boleh berharap? Kereta baru beli. Parking. Nak uwi orang kelih. Jadi beli kereta buruk lah. Ikutlah nak beli kereta baru, kereta buruk lah. Nak uwi orang kelih. Niat nak uwi orang kelih lah. Riak. Boleh. Ujuk ni pula tak ada orang pun yang berasa yang hebat. Orang tak kelih. Tak ada orang. Tak ada orang kata yang berasa yang kemah. Yang berasa yang alih. Itu ujuk. Boleh berharap? Habis dah. Maknanya ujuk ni bagi dalek yang berasa, yang berasa. Dia lah segala-gala. Dia boleh, dia tahu, dia reti, dia alih, dia hebat, dia comel. Ya pandak atau ujuk. Riak dia mari keluar. Nak suruh orang tengok, orang puji. Jadi soalan saat ni. Lagu mana? Lagu? Lagu mana? Okay, supaya tak ingat. Oh ya, dah kedah ke sini. Dia punya formula dia. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Tabi'in awal. Tabi'in zaman 200. Masya Allah. Orang hebat ni. Fudail bin Iyad ni tuan-tuan. Gelaran dia apa? Imam Al-Haramain. Imam dua tanah suci tuan-tuan. Mekah, Madinah. Nama dia suhu. Fudail bin Iyad. Kita sebutlah sikit kan. Waktu nak sebut kata-kata dia. Biar kita kenal tu dia. Dia kata. Contohlah anak dia. Anak sendiri. Ni, hari ni pakai ridak ni. Dengan subah, dengan jubah. Komplit dah lah. Tak. Batas sugi ya tak boleh jelek poket. Tak. Jadi, buah sebeh tak ada lagi tangan. Tak komplit lagi tu deh. Baik, dia kata. Kita pakai comel lagu ni ni. Molek nak tubik di rumah. Bini tegur. Abang Haji, katalah kita pertama kali pakai ridak. Ni, kain ni pertama kali pakai. Abang Haji, saya tengok awak ke bini kata. Supo tok guru pondok dah awak ni. Oh.
Bini ya buh gitu. Sepatut guru pondok dah. Bini buji. Kita pun. Eh jala kau. Amboi masuk lain molek. Kita pula. Eh jala kau. Jangan ya gitu. Alamak kanan. Oh jadi kau manggap. Riak. Deh. Jadi kerana manusia puji. Kisah. Nombor dua, ia puji. Abang Haji, awak pakai gitu saya tengok sepotok guru pondok dah. Kita pun jawab. Eh awak ni gak, saya barulah nak pakai sunnah Nabi ni. Eh benda yang mudah sekali. Beli 4-5 ya, sakut tak baru. Tak. Baru nak pakai awak kata gitu, potong guru pondok. Tak jadi ya, kita pun pecah mula letak. Riak juga dia kata. Ah sudah. Kata Fudail bin Iyad, itu pun riak juga. Bapa. Bapa kita tinggal. Bapa kita tak dipakai. Kisahnya, bini sama. Saya kata, mana kita buat tadi kerana apa? Kerana makhluk. Pakar bini puji, pakar. Bini saung, bini kata gitu, entah saya pakar. Kerana makhluk belakang. Nampak tak? Jadi dia kata, itu semua riak. Pak Hore tanya dia, wahai tuan, bagi tahu kami, lagu mana hak tidak riak, hak ikhlas. Ikhlas bukan kerana bini. Nak pakar-pakar, kerana nu. Boleh tak? Eh? Kalau kata nak pecah pun kerana nu. Eh kata. Contoh nak pakai. Allah suka. Khuzuzina takum inda kulli masjid. Pakai hak comel-comel kata Allah bila mari masjid. Ah Allah suruh. Akan Allah. Boleh bahar eh? Pakai lu nak pecah. Siung siung. Okey. Ai gapo tu poh bang masa molek. Tak usah pakai pecah tinggal. Bapa? Bapa dia busuk. Bagai tak comel. Allah tak suka. Tak. Ha, tinggal kerana agama tak suka bagai tak comel. Busuk. Tinggal kerana Allah kerana agama. Baru ikhlas. Ha, gitu boleh. So ikhlas ni. Awal-awal boh. Kerana Allah. Kerana Allah. Kerana Allah. Selesa semua masalah. Kerana Allah. Aku mari kerana Allah. Bukan mari sebab aku hebat. Aku ngaji kerana Allah. Bukan sebab aku nak jadi ahli. Boleh berharap? Aku maksud semua. Eh, dia beli nasi nak klik. Kerana Allah. Enggak Allah suruh kita tanggung makan minum anak bini. Kerana Allah. Tidur malam kare. Kerana ngatuk. Nombor dua. Kerana Allah. An-Nabat sebut. Waja'alna naumakum subata. Aku buat tidur untuk rehat. Kerana Allah. Allah bui tidur tu jadi rehat. Tidur pun kerana Allah. Bukan kerana ngatuk. Ngatuk tu nombor dua. Ada orang ngatuk. Letak tak pala tak nyerah tak. Ada orang tak ngatuk. Dia buang kita. Kapan-kapan kerong, kerong, kerong. Tak. Kerana Allah. Semua kerana Allah. InsyaAllah. Ada. Ada orang nak mari masjid. Bawa molek siapa? Perut sakit. Mula bukan ketuk dah. Kecik dulu. Patah kelip. Leh. Ha, semua kerana Allah. Pergi waktu selesai kita. Ni so kita ni bagus. Kita ni hebat. Kita. Jangan. Dok, 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 dok. Leh. Wallahu ta'ala. Alah. Bukan marah. Nasihat. Hak bunyi dia tu speka. Bukan seorang pun. Nah, jadi sepada itu yalah tu semua kerana Allah. Baik, insyaAllah umrah bulan 12 ni hari bulan 12 ambil bawa kalau siapa nak pergi maksudnya situ ni hari bulan 12 klik 17 hari bulan 12 kalau tak saya klik pun tak apa kita tagi kubur lah maknanya mati lah tu tak saya klik tu dah insyaAllah. Apa haji kita buka dah untuk tahun lepas. Tahun ni habis dah jalan molek dah. Alhamdulillah. Ini dua tahun berturut-turut. Anak menguruskan apa haji.
dan berjalan dengan lancar. Ha, jadi kita tunggu ke okay, untuk tahun depan insya-Allah siapa nak. Oh, di luar negara ni, mana Ustaz Seri Dumas? Dia duduk overseas, ada gemah. Jadi sekadar itu, kita tutup yang kafaratul majlis suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ingat awak saat ni lanjut teh ayah nak tanya, kita kukuk mana pun setan dia mesti busy. Apa? Dia nak suruh delete belaka pahala. Pahala kita hak ada tu dia nak suruh sapu belaka, padai belaka pahala. Tapi dia busy sama. Mu tengok orang tu, bos lain tabung seria. Baik mu bos boleh ya. Ana apa? Dia mari gitu tu dah. Habis. Sapu lalu pahala. Haa dah. Haa insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala washabil ma'in. Radina billahi rabbabil islami. Dina bi Muhammadin nabi wa rasulah. Allahumma arina haqqan haqqa wa rusna tiba'ah. Wa arina batilan batilan rusna tiba'ah. Allahumma asina qibatana fi umri kulliha. Wa ajarna min khizri dunia adabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah kama nawwarta bi nuri syamsika abada abdar ba'amin. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna qalban salim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.